102,621 orang dicatatkan berkunjung ke Istana Nurul Iman sepanjang 3 hari istana dibuka bagi orang ramai mengadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muaizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Saleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain sempena Hari Raya Aidilfitri. Pada hari pertama istana dibuka, 34,799 orang berkunjung ke Istana Nurul Iman. Sementara 37,434 pengunjung pada hari kedua. Manakala pada hari ketiga dan terakhir Istana Nurul Iman dibuka mencatatkan 30,388 pengunjung. Pada sebelah pagi tadi sahaja 15,114 orang berkunjung ke Istana Nurul Iman, manakala sebelah petang seramai 15,274 pengunjung. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah pada pengunjung lelaki. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bulkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Juga berangkat ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Para pengunjung pada sebelah pagi termasuk pegawai-pegawai dan kakitangan beberapa kementerian dan jabatan kerajaan, ahli jawatankuasa takmir masjid, kakitangan sektor swasta, golongan korang upaya, belia dan kanak-kanak. Istana Nurul Iman yang dibukakan kepada orang ramai selama 3 hari berturut-turut setiap tahun sempena Hari Raya menjadi wadah kepada seluruh rakyat dan penduduk negara ini menyembahkan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang amat prihatin dan pemedulian terhadap hal ehwal kebajikan dan kemakmuran rakyat. Juga mengambil peluang pada hari terakhir ini saudara-saudara baru dari keempat-empat daerah. Sementara itu, di ruang lain Istana Nurul Iman pula, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah para pengunjung wanita. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Fizah Sururul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Amirah Wardatul Bulkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah
dan Yang Teramat Mulia pada Keseri Pengiran Anak Puteri Hajah Amal Ummi Kalthum Al-Islam jika berangkat cucunda-cucunda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Berjunjung ziarah dan menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja merupakan satu amalan yang menjadi tradisi yang membuktikan keakraban institusi raja dengan rakyat. Kepimpinan dan kewibawaan yang dimiliki oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia menjadikan rakyat dan penduduk tidak kendur-kendur untuk menyembahkan syukur dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis baginda. Pada sebelah petang, 15,274 orang berkunjung ke Istana Nurul Iman untuk mengadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah pengunjung lelaki berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Wakil, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah juga berangkat ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Konsep rumah terbuka Istana Nurul Iman merupakan wadah perpaduan di samping mengeratkan lagi hubungan pelbagai peringkat masyarakat. Lebih penting lagi, ia memberikan peluang yang luas untuk menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala sambil menyembahkan rasa penghargaan yang tinggi terhadap kepimpinan berwibawa seorang raja yang berjiwa rakyat. Kesediaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerima junjung ziarah daripada pelbagai peringkat masyarakat ini mencerminkan sifat pemudulian baginda yang tulus ikhlas. Majlis mengadap dan junjung ziarah ini merupakan manifestasi keunikan dan kekukuhan hubungan antara ketua negara dengan rakyatnya. Di ruang lain Istana Nurul Iman ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha berkenan menerima mengadap dan junjung ziarah para pengunjung wanita. Berangkat sama paduka-paduka anakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Hajah Zariah Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Nur Hayati Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bulkiah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bulkiah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bulkiah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bulkiah Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bulkiah
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Amirah Wardatul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Masna, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Umi Kalsum Al-Islam serta ahli-ahli kerabat diraja yang lain. Kemeriahan sambutan Hari Raya di Istana Nurul Iman bukan sahaja dapat dirasakan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, tetapi juga oleh masyarakat luar yang bekerja di negara ini dan juga pelancong asing. Kehadiran para pengunjung selama 3 hari Istana Nurul Iman dibuka meninggalkan kesan yang teristimewa di hati mereka atas layanan istimewa yang telah diberikan. Bagi para pengunjung, junjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja yang lain merupakan satu pengalaman manis, terutama bagi para pengunjung dari negara-negara luar yang teruja untuk berkunjung lagi ke negara ini. Mereka menyifatkan majlis tradisi ini adalah sesuatu yang unik dan tidak terdapat di negara-negara lain, apatah lagi melibatkan antara raja dan rakyatnya. Di sinilah terletaknya keharmonian dan kesejahteraan Bumi Darussalam. Peluang berkunjung ke Istana Nurul Iman memberikan peluang yang sangat bermakna kepada orang ramai yang berhasrat untuk bersua muka dengan raja yang dikasihi dan ahli kerabat diraja yang lain. Ikuti bahan tersebut sebentar lagi. Peluang untuk menyembahkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta ahli-ahli kerabat diraja adalah saat-saat yang ditunggu bagi rakyat negara Brunei Darussalam. Pada hari ketiga Istana Nurul Iman terserlahlah lagi keakraban di antara raja dengan rakyat sudah menjadi sinonim dan rakyat sendiri menyifatkannya sebagai sangat istimewa. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Kemeriahan serta kegembiraan sudah dapat dirasakan sejak awal pagi dengan kehadiran pelbagai golongan dan lapisan masyarakat yang sudah hadir sebelum pukul 7 pagi lagi. Dengan pengurusan teratur bahagian pengangkutan yang menyediakan lebih 50 buah bas sememangnya memberikan kemudahan bagi mereka yang berhasrat untuk berhari raya di Istana Nurul Iman. Sebenarnya better visa sebenarnya ada pasal ni. So better lah ada orang alih jalan pun semua. Positif. Alhamdulillah semuanya lancar dan tidak menyusahkan. Dan petugas-petugas yang diberi tanggungjawab untuk mengaturkan pengangkutan ini, alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan teratur. Baik pulang, senang kan, memberi kemudahan bagi orang ramai lah. Kami ikut ke sini, ada angkutan bas yang disediakan, alhamdulillah syukur, bersyukur sangat-sangat. Tradisi berhari raya di Istana Nurul Iman sudah lama wujud sejak pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan setahun ke setahun, segala kemudahan sentiasa diutamakan seperti adanya perkhidmatan pengangkutan bas ulang alik. Penyediaan bas ini memudahkan lagi hasrat orang ramai untuk datang berhari raya ke Istana Nurul Iman. Peluang berkunjung ke Istana Nurul Iman ini memberikan peluang yang sangat bermakna kepada orang ramai yang berhasrat untuk bersua muka dengan raja yang dikasihi dan ahli kerabat diraja yang lain. Kehadiran orang ramai juga disambut dengan pihak pengurusan pendaftaran yang memberikan perkhidmatan yang terbaik, cekap dan teratur yang dikendalikan sendiri oleh ahli-ahli jawatankuasa pendaftaran Istana Nurul Iman. Perkhidmatan yang diberikan dengan tidak mengira masa ini
adalah sudah menjadi tanggungjawab mereka dalam sama-sama memeriahkan lagi sambutan Hari Raya ini. Sebelum majlis junjung ziarah, para pengunjung berpeluang menikmati jamuan yang disediakan. Sememangnya, peluang yang diberikan ini juga tidak akan dilupakan bagi pengunjung yang dapat menikmatinya dengan keadaan sangat selesa yang sama-sama meluangkan masa bersama keluarga serta pengunjung lainnya. Dengan sajian juadah dan hidangan yang enak, layanan istimewa sama rata semestinya menambah keceriaan kepada para pengunjung, bukan saja bagi warga negara tempatan, bahkan warga negara asing yang berada di negara ini. Menyenangkan, kena kawatkan, kena layan dengan baik. Lagipun makan di sini itu istimewa, lain dari yang lain. Nyaman, sedap. Okay. Alhamdulillah nyaman. Friendly lah. Alhamdulillah semua sini bagus lah. Dia punya servis cepat, terstak. Baguslah. Makanannya pun alhamdulillah banyak, nyaman lah. Layanan amat baik. Makanannya teramat sedap, nyaman. Lepas tu banyak variasi makanan yang boleh dipilih di sini. Semuanya nyaman-nyaman. Excited lah sebab banyak macam-macam jenis makanan. Lepas tu ada yang dekat Semenanjung pun tak ada. So, I boleh try semua makanan kat sini. So, seronok lah. The hospitality is great, the food is great, there is great variety. The tastes are wonderful, the combination of tastes, it's just amazing. Sementara menunggu masa untuk junjung ziarah, para pengunjung ditempatkan di ruang menunggu yang selesa sambil dihiburkan dengan lagu-lagu raya. Selama 3 hari Istana Nurul Iman dibuka, sempena Hari Raya Aidilfitri tahun ini, semua lapisan rakyat dan penduduk negara ini dari pelbagai peringkat golongan tidak melepaskan peluang untuk berhari raya bersama Kebawah Duliang Maha Mulia dan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat baginda dalam suasana yang harmoni dan muhibbah. Tradisi junjung ziarah yang unik ini mendapat sanjungan dan pujian masyarakat luar negara. Semestinya keindahan budaya Brunei dalam menyambut Hari Raya Aidilfitri menarik perhatian mereka sekaligus memberikan pengalaman manis yang tidak mungkin dilupakan. Bagi para pengunjung, kesempatan bersalaman dan bersua muka dengan Kebawah Duliang Maha Mulia dan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat baginda di samping merasai keindahan dan kemeriahan suasana berhari raya di Istana Nurul Iman tetap menjadi ristaan. Selesai majlis mengadap dan junjung ziarah, para pengunjung membawa pulang cenderamata kenangan sebagai buah tangan sempena kunjungan Hari Raya Aidilfitri. Saya ingin menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah dulu Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan juga Seri Paduka Raja Isteri dan semua kerabat kaum raja mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Okay, alhamdulillah, junjung kasih kepada Kebawah Duliang Maha Mulia kerana telah membuka istana untuk kami berkunjung dan bersua muka lah. Junjung kasih kepada Kebawah Duli kerana memberikan peluang kepada rakyat seperti kami, rakyat biasa untuk berkunjungan, berziarah, melihat suasana sambutan perayaan Aidilfitri. Junjung kasih kepada Kebawah Duli beserta keluarga diraja kerana memberi peluang untuk kami berkunjung ke istana semasa hari raya ini. It's a wonderful experience. I really want to thank the Sultan for allowing me into his home and also for the gift that I received as well today. Alhamdulillah, ada duit raya. Alhamdulillah, ada sebuah tangan. Alhamdulillah, ada duit raya. Terima kasih Sultan, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Sultan. Kami dari Belia Masjid Senegara mengucapkan
Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kami dari Belia Ibadur Rahman ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami daripada Persatuan Alumni PKBN ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami muslimah dari Masjid Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Seleha ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Keunikan dan keistimewaan yang terdapat di majlis junjung ziarah ini jelas memberikan impak kepada para pengunjung. Ianya bukan sahaja memberikan peluang berinteraksi dan berhari raya bersama pemimpin negara, namun peluang ini dimanfaatkan dengan meluangkan masa berhari raya sesama mereka sendiri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Pelbagai lapisan masyarakat tidak melepaskan peluang di hari terakhir Istana Nurul Iman dibuka untuk orang ramai bagi mengadap dan menjunjung ziarah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Keseri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Keseri Baginda Raja Isteri serta ahli kerabat diraja. Saudara-saudara baru dari keempat-empat daerah antara ribuan pengunjung yang menantikan peluang keemasan tersebut. Kira-kira 500 orang saudara baru dari seluruh negara menghadap dan junjung ziarah ke Istana Nurul Iman. Kunjungan ini memberi peluang kepada saudara baru khususnya yang tinggal di pedalaman untuk sama-sama merasakan dan melihat lebih dekat suasana kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri di Istana Nurul Iman. Peluang berhari raya ke Istana Nurul Iman memberi pengalaman berharga kerana menjunjung ziarah dengan seorang pemimpin negara. Mereka menyifatkan pengalaman berhari raya di istana sangat indah dan istimewa dan sukar dilupakan seumur hidup. Beri peluang untuk menjarah Istana Nurul Iman sempena Hari Raya Yang Mulia ini. Kami mengikuti ini setiap tahun semenjak kami memeluk masuk Islam lah. Saya amat teruja karena dapat menziarahi Raja Isteri dan kerabat-kerabat diraja. Sangat gembira lah datang kemari. Ini pertama kali saya ikut rombongan mualaf. Pertama kali juga ke istana. Perasaan itu gembira lah dapat bersama-sama dengan saudara-saudara baru. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat mengikuti rombongan daripada daerah Temburong. Ini kali kedua saya mengikuti rombongan ini dan peluang kami dapat menziarah. Second time coming to Istana and my first experience. Peluang berkunjung ke majlis terbuka Istana Nurul Iman merupakan pengalaman berharga bukan sahaja bagi rakyat negara ini, bahkan warga asing yang sanggup datang ke negara ini semata-mata menghadiri majlis yang ditunggu-tunggu. Peluang ini turut dimanfaatkan mereka apabila diberikan kesempatan bersua muka bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja yang lain dan berharap akan diberikan kesempatan sekali lagi pada tahun hadapan. It's quite unique what you guys are doing here with the open palace. You don't see this elsewhere in the world. I think at least I only know of Brunei doing this open house in a palace. Luang yang paling hebat, and we feel so blessed to come here, to come over to the Istana. Every year, kami di sini sejak 97, which is around 20 years plus. So macam we are taking this experience as a blessing. Pasal it's a great opportunity to meet the Sultan and the royalty family at one place. It's quite nice to have everyone like from Brunei here to meet the Queen. It's nice because it's like one lifetime chance to meet the royal people. Yeah.
I would like to wish my Eid greetings to the royal family. Selamat Hari Raya Idul Fitri to His Majesty, the Queen and the royal family. Saya tahu dari kawan yang di Brunei, ada lebaran, ada 3 hari open house. Mengambil peluang kesempatan berjumpa dengan Sultan. Well, we want to see the palace and we want to see His Majesty, Her Majesty. I think it's one opportunity in the life. Yeah, we are very happy to meet Our Majesty here and we can shake our hands here. The hospitality here in the Istana is very good, very warm to us. Well, I really love Brunei. I really like the place, and I've heard so many positive things, good things. I like the care provided to the Bruneians, their lifestyle, and I wanted to see where it all came from and where all this hospitality is. Kalimtamat bagus. Fresa, makanannya fresa juga. Terima kasih no anak berbau dudi. Keunikan dan keistimewaan istana terbuka tidak dilepaskan oleh ribuan lapisan masyarakat termasuk golongan belia dan kanak-kanak. Golongan tersebut tidak ketinggalan turut serta menyembahkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat diraja yang lain di samping berkesempatan untuk berjunjung ziarah dan bersalaman. Keriangan jelas terpancar pada wajah para golongan belia kerana dapat bersemuka dan bersalaman dengan raja yang pemudulian dan berjiwa rakyat. Saya mewakili belia mualaf daerah Tutong ingin mengucapkan selamat hari raya kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan kerana memberi kami peluang untuk mengunjungi pada hari terbuka ini. Kami berasa sangat gembira dan teruja untuk mengunjungi junjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk junjung ziarah ke hadapan Majlis Kebawah Duli setiap tahun. Perasaan sangat itulah bersyukur dan teruja. Ramai orang datang dan ramai orang yang bergembiralah untuk berjumpa dengan Kebawah Duli. Kehadiran kanak-kanak dari peringkat umur menyertai ibu bapa mereka dengan pakaian aneka warna pula sangat menceriakan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mereka merasa beruntung dapat bersemuka dengan raja yang mereka kasihi. Ini kali yang kedua datang ke istana. Sebelum ini aku lihat Sultan dari buku majalah sama TV. Kali ini aku dapat melihat Sultan dan bersalam bersama Sultan sempena istana terbuka. Saya berasa gembira karena dapat ke Istana Nurul Iman pada tahun ini. Kali ini saya bersama ibu dan rombongan mualaf dari Pusat Dakwah Islamiah. Makanannya pun sedap-sedap. Saya rasa seronok dan bangga kerana ke istana ini. Saya datang dengan keluarga dan dengan cousin saya. Makanan semua ya sangat sedap. Umat Islam termasuk golongan mualaf di negara ini amat bertuah kerana kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat menitikberatkan pengajaran agama Islam melalui Kementerian Hal Ehwal Agama dan jabatan-jabatan yang berkenaan. Mengembangkan ajaran agama Islam sudah menjadi tanggungjawab kerajaan dan raja kerana kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut ditekankan oleh Menteri Hal Ehwal Agama semasa kunjungan rombongan mualaf dari daerah Tutong
sempena sambutan Hari Raya di kediaman Menteri Berkenaan di Kampung Sungai Besar. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman juga menasihatkan agar para mu'allaf terus mendalami ilmu-ilmu dan hal ehwal agama Islam, malah boleh merujuk melalui kementeriannya jabatan-jabatan yang berkenaan seperti Pusat Dakwah Islamiah, Jabatan Pengajian Islam yang akan terus memandu umat Islam di negara ini dalam pengajaran agama Islam. Itu menunjukkan bahawa kerajaan benar-benar ingin menyempurnakan rakyatnya beragama dan menyempurnakan kewajipannya untuk menanggung di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahawa kerajaan tidak mencuaikan hal ihwal beragama bagi rakyatnya dan bagi kerajaannya. Lebih 70 orang mualaf dari daerah Tutong menyertai rombongan junjung ziarah Hari Raya Aidilfitri ke Istana Nurul Iman pagi tadi. Antara yang hadir, Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Sementara itu, rombongan mualaf terdiri dari 80 orang dari Kampung Bebuluh mengadakan kunjungan Hari Raya ke kediaman Awang Haji Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama juga menganjurkan majlis kunjungan Hari Raya bagi para mu'alaf pagi tadi. Rombongan mu'alaf daerah Blight mengadakan kunjungan Hari Raya ke kediaman yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan di Kampung Melaut. Rombongan 100 orang ini diketuai oleh Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Yang berhormat Mufti Kerajaan dalam ucapannya menegaskan bahawa ucapan salam adalah bukan benda yang remeh, akan tetapi benda yang besar dalam agama Islam. Tambahnya lagi, siapa yang memberi ucapan salam akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan ucapan salam itu merupakan doa. Yang berhormat Mufti Kerajaan juga menyentuh bagi siapa yang tidak ada ikatan kekeluargaan, mereka juga adalah keluarga, iaitu keluarga yang terikat dengan kalimah tauhid. Sementara itu, Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College University Perguruan Agama Seri Begawan di Kampung Pengkalan Batu menerima kunjungan dari rombongan mu'alaf daerah Temburong. Rombongan seramai 100 orang ini diketuai oleh Dayang Haji Rasyah binti Haji Taib, Ketua Bahagian Pentadbiran. Tengah hari tadi, 100 orang daripada kelas bimbingan mu'alaf termasuk pegawai dan kaki tangan dari Pusat Dakwah Islamiah berkunjung ke kediaman Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama di Kampung Mabuhai. Rombongan diketuai oleh Awang Muhammad Khairul Faizal Rizal bin Haji Pajian, pegawai tugas-tugas khas Pusat Dakwah Islamiah. Semasa kunjungan tersebut, Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom antara lain memberikan kata-kata nasihat dan dorongan kepada para mu'alaf untuk meneruskan pengajian mereka bagi menambahkan ilmu pengetahuan agama seperti cara mengerjakan ibadat sembahyang dan ibadat puasa serta taat menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus menerus mendalami lagi ajaran agama Islam itu supaya katanya dapat mengerjakannya dengan baik.
Rombongan berkenaan meneruskan lagi kunjungan Hari Raya ke kediaman Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama di Kampung Batu Ampar. Majlis umpama ini adalah salah satu usaha pihak Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama saudara Islam. Dengan segala hormat dan datuk serta keluarga kepada ahli-ahli Persatuan Nurul Islam. Sementara itu, rombongan dari Ahli Persatuan Nurul Islam PNI tengah hari tadi juga membuat kunjungan ke kediaman Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama di Kampung Batu Ampar. Rombongan tersebut diketuai oleh Dayang Hajar Rosinah binti Haji Mangsor, Ketua Bahagian Media Pusat Dakwah Islamiah. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui unit belia bahagian Imarah, Jabatan Hal Ehwal Masjid juga tidak ketinggalan mengunjungi kediaman Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama ahli kumpulan belia dan belia wanis masjid dari seluruh negara. Kegembiraan dan keceriaan terus mewarnai sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan kunjung mengunjungi dan majlis rumah terbuka. Semalam rombongan dari Singapura yang diketuai oleh Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki bin Osman, Menteri Negara Kanan, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura beserta isteri berkunjung ke kediaman yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri di Kampung Sungai Hanching. Juga hadir Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Perdana Jabatan Perdana Menteri dan isteri. Terdahulu lewat petang kemarin, rombongan berkunjung ke kediaman yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua di Kampung Tungku Katok. Amalan kunjung mengunjungi di musim perayaan Aidilfitri ini dapat memupuk perpaduan dan merapatkan hubungan silaturahim sama ada saudara mara, sahabat handai dan rakan sejawatan. Empat pelajar dari Maktab Duli Pengiran Modal Muhtadi Billah berlepas ke Singapura pagi tadi untuk menyertai program Singapore Technologies Endowment Brain Camp. Program bermula hari ini sehingga 15 Jun. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Awang Zainal Abidin bin Haji Kipli, pemangku pengarah sekolah-sekolah Jabatan Sekolah-Sekolah. Wakil-wakil pelajar terdiri daripada Awangku Muhammad Izan bin Pengiran Haji Suhardi, Awang Ahmad Amani Rushaidi bin Ramli, Dayangku Nur Roshidah April Zarina alias Dayangku Siti Fadilah binti Pengiran Muhammad Fadli dan Dayang Syafiqah Syahirah binti Imran serta disertai seorang pensyarah. Program bertujuan memberi inspirasi dan mendidik pelajar-pelajar menengah dan pasca menengah akan pendidikan yang berkaitan dengan fungsi dan penyakit otak. Tiga pelajar terpilih berlepas ke Thailand bagi mewakili negara Brunei Darussalam dalam ASEAN Plus 3 Science Junior Odyssey APTJSO ke-8. Pertandingan bermula hari ini sehingga 15 Jun yang diadakan di Pathum Thani, Thailand. Tema tahun ini peranan belia dalam komunikasi sains bagi sasaran pembangunan mampan di rantau ini. Para pelajar yang terpilih berumur antara 13 dan 15 tahun ialah Awangku Abdul Ghafur Ur Rahman bin Pengiran Abdul Rahman alias Awangku Muhammad Dafa Rahmani, Dayang Nur Damia Syahmina binti Muhammad Amin dan Patricia Sim Xiangru. APTJSO merupakan pertandingan tahunan bagi pelajar dari rantau ASEAN Plus 3 untuk bertanding dalam kemahiran makmal biologi, kimia dan fizik dan bekerjasama bersama pelajar-pelajar lain dari negara-negara ahli.